Bagaimana tadi teman-teman? Bagus gak klipnya? Ya pastinya bagus ya teman-teman. Mari kita hening sejenak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat, berkat, dan semua yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesehatan dan segalanya sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama dan melepaskan putra-putri kami yang telah 6 tahun kami didik di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai, menuntun semua acara dari awal hingga akhir. Kiranya berkat-Mu yang akan menyertai kami, karena Engkaulah yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Wahyu Allah.
Bapak Ibu jangan turun dulu. Kasih tahu ya, zaman tante nggak ada kayak begini. Apalagi bajunya warna kulit nih nggak ada. Sorry, nama kamu lupa tante. Orang ganteng. Oh, nama dia sudah berubah. Apakah ada ayah ibunya di sini? Namanya sudah berubah jadi orang ganteng. Tapi undangan sekalian keren banget ya. Sampai si Krisna, betul. Ya, Krisna kamu maskotnya hari ini. Coba begini lagi satu kali sebelum suster naik. Ayo Suri, Surya lagi. Krisna, 1, 2, 3, go! Hi-ha! Yeah, mantap! Thank you! Ya, para undangan sekalian, ini kan acara buat anak-anak ya, jadi ketemu suster. Masih beruntung karena rajin berdoa. Romonya dan susternya juga berpuasa, ya. Sehingga tahun ini masih bisa dipertimbangkan bersama. Tahun ini Bapak Ibu, nilai kelulusan tidak lagi bergantung pada nilai akhir. Rata-rata ujian nasional 7 atau ujian sekolah 7, tetapi gabungan dari semuanya menjadi nilai akhir. Nah, nilai akhir itulah yang kemudian kami olah dalam rapat Dewan Guru dan dalam prosedur standar pelaksanaan ujian sekolah SDK Santo Antonius Cakra. Kami menyepakati sebagaimana sekolah yang sudah diakreditasi harus mencapai 7. Karena ada dua anak kita di deg-degan saya. Oh, wajahnya Bapak Ibu Guru tegang semua. Oh ya, tegang Bapak Ibu Guru. Karena ada dua anak kita dalam ujian nasional tidak mencapai rata-rata 7, itu menjadi pertimbangan yang satu. Tadi malam saya bangun 3 kali, gak tahu Bu Risi bangun berapa kali. Dia bingung. Akhirnya dalam rapat tadi, kami pertimbangan baik-baik, kami olah kembali nilai ujian nasional tersebut digabung dengan nilai sekolah. Syukur pada Allah. Nilai akhir yang memang seharusnya 7 sebagai sekolah terakreditasi memang belum tercapai. Ini masih menjadi impian kita. Saya tantang Bapak Ibu Guru. Oke, sekarang tidak tercapai, 2 tahun lagi harus tercapai karena diakreditasi lagi. Namun demikian, karena nilai akhir seluruh anak-anak, 90 anak peserta ujian berhasil mencapai nilai 7 ke atas, dengan demikian 90 peserta ujian kelas 6 tahun ajaran 2012-2013 dinyatakan lulus 100%. Luar biasa, kami undang anak-anak dan orang tua untuk berdiri. Promo yayasan. Terakhir adalah ujian nasional. Jadi kriteria kelulusan untuk tahun ini bukan berdasarkan pada UN saja, tetapi pada banyak aspek atau terdiri dari semua komponen pembelajaran, yaitu ada 11 mata pelajaran. Jadi dari nilai-nilai itu, maka penghargaan 10 besar untuk kelulusan tahun ajaran 2012-2013 diberikan kepada guru urutan dari peringkat 10. Peringkat 10 diraih oleh nomor peserta ujian 052 Maria Francisca Trian dengan nilai 99,55. Siska, silakan maju bersama Bapak Ibu orang tua. Mohon untuk mendampingi Siska.
maju ke depan. Tepuk tangan untuk Siska. Baik, berikutnya peringkat 9 diraih oleh nomor peserta ujian 6 2. Selama 6 tahun kamu di SDK 1, ya kan? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari dulu ketika diantar mama papa masih ingusan tuh ya, masih takut-takut masuk halaman. Hati di retret, kita bareng-bareng pun bermain, belajar. Waktu pembinaan kepala hati, selama ini. Mohon doa restu untuk nafas kami.
amazing. Oke, ya semua begini dong, ada di tengah, yuk. Ini yang mana? Hah?